파도가 있고 선수가 그 과정이 생겨서 좀 더 집중하고 얘기하고 그랬는데 아마 우리 선수들이 다음 경기는 더 좋은 모습으로 할 수도 불구하지 않을까 제가 항상 우려했던 경기를 안 좋지만은 그래도 이겨낸 것에 대해서는 그래서 축하드리고 그렇게 얘기해 주십시오. Musim pertama-tama mengucapkan selamat kepada para pemain walaupun pertandingan pertama sangat sulit bagi para pemain. Tetapi menurut coach sendiri sangat sayang untuk pertandingan kali ini dan membuat coach marah juga. Jadi meeting tadi setelah selesai pertandingan juga coach meminta lebih fokus lagi untuk kedepannya. Dan pastinya step by step akan menjadi lebih baik. Memang performa yang coach khawatirkan itu nyata di pertandingan tadi. Tapi tetap coach ingin mengucapkan selamat kepada para pemain. Kalau dari saya pertama terima kasih atas doa dan dukungan juga dari supporter. Dan juga menurut saya untuk awal game pasti sangat sulit untuk kami. Alhamdulillah kami diberi kemenangan untuk pertandingan pertama tentu dengan banyak evaluasi dan koreksi yang harus kami perbaiki lagi untuk lebih baik ke depannya. Dan juga dari tim pelatih juga bakalan terus mempush kami agar setiap pertandingan akan menjadi lebih baik dari pertandingan hari ini. Halo, coach. Saya Robi dari FIFA. Selamat atas pembicaraan hari ini. Ada dua pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana komentar Anda tentang supporter yang telah hadir di lingkungan Anda? Dan yang kedua, bagaimana performa kita pemain atau naturalisasi Anda? Apakah ini cukup kuat dalam pertandingan hari ini? Penilaian terhadap pemain naturalisasi baik.
pertandingan pertama kali juga. Sudah lama tidak ada pertandingan sebelum-sebelumnya juga. Dan ini memang tidak ada uji coba juga sebelum turnamen ini, jadi memang ada kekurangan. Tetapi coachnya tetap berterima kasih karena sudah bertanding dengan baik. Oke, biasa konsin terkait debut Jordi Amat bersama timnas. Dan pertanyaan kedua, kalau tidak salah ini pertama kalinya konsin mendampingi timnas di GBK. Bagaimana kualitas stadion GBK dan atmosfer para supporternya? Terima kasih. Bagaimana kualitas GBK dan atmosfer supporternya? Soalnya konsin pertama kalinya mendampingi timnas di GBK. Konsin juga. Untuk Jordi, pertanyaan pertama kali ini memang sangat baik dan coach puas ya dengan performa Jordi sebagai defense yang baik. Dan memang setelah melatih timnas Indonesia, coach tanding di sini pertama kali di GBK. Untuk coach GBK ini ya sempurna dan sangat-sangat suka. Coach berharap pertandingan internasional di depannya bisa lagi di GBK untuk seterusnya. Ya, thanks guys. Nama coach saya Michael Sehan dari Kantor Kesehatan. Mau tanya kalau coach Kim, yang pertama tadi awalnya coach Kim bilang coach marah dan pemain. Secara spesifik kalau bisa dijawabkan, apa yang membuat coach marah? Apakah itu termasuk terkait dengan beberapa peluang emas yang terbuang dalam pertandingan? Baru yang kedua, saya mau tanya soal Spaso Devic, bagaimana penampilan Spaso hari ini? Apakah sudah memasukkan coach Kim? Tadi kami lihat juga dari reporter lihat Spaso beberapa kali seperti bersikap kayak ogah-ogahan. Terima kasih. Ogah-ogahan bahasa Koreanya apa ogah-ogahan? Bingung sih itu. Ogoh-ogoh. Memang Kosen berterima kasih ya karena bisa mendapatkan kemenangan. Tetapi apa yang membuat Kosen marah? Karena menurut Kosen ya tidak bisa menunjukkan permainan kita yang seru kepada para fans. Dan juga memang harusnya lebih banyak cetak gol, tapi tidak begitu. Ya itu yang membuat coach menjadi marah. Untuk Spaso sudah lama ya tidak bermain di pertandingan-pertandingan. Dan ini memang pertandingan pertama
juga, memang ada kekurangan juga, tetapi akan semakin menjadi baik. Apalagi sepasu ini cetak gol terbanyak di liga juga, jadi pastinya coach percaya untuk kita masih akan menjadi lebih baik.